Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar pejoga ya. Materi hari ini adalah gerak keseimbangan ya. Materi hari ini adalah gerak keseimbangan. Materi ini ada di pembelajaran pejoga kelas 1 SD ya. Manfaat gerakan ini adalah untuk melatih keseimbangan. Bagaimana cara melakukan gerakan keseimbangan yang benar? Perhatikan gerakan saya. Gerak keseimbangan. Gerakan ini bertemu pada tangan kanan. Hitung 1 sampai 20 hitungan. Keseimbangan. Gerakan ini bertumpu pada tangan kiri. Hitung 1 sampai 20 hitungan. Keseimbangan. Gerakan ini dipraktikkan oleh siswa saya. Gerakan keseimbangan ini bertemu pada tangan kanan. Gerak keseimbangan. Gerakan ini dipraktikkan oleh siswa saya bertemu pada tangan kanan. Hitung 1 sampai 20 hitungan. Gerak keseimbangan. Gerakan ini melatih keseimbangan. Bertumpu pada tangan kiri. Tangan kanan dibuka ke atas. Tahan 1 sampai 20 hitungan. Inilah materi gerakan keseimbangan saya. Manfaat gerakan ini adalah dapat melatih keseimbangan tubuh ya. Oke, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum like, like dulu. Nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru saya. Dan share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih. Salam olahraga.